Halo semuanya, jumpa lagi bersama BK Channel, channel yang membahas seputar tanaman hias. Sebelum lanjut mohon dibantu subscribe, like, komen, share dan tekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti notifikasi video selanjutnya. Video kali ini, jenis anthurium kuping gajah yang lagi tren dan populer. Yang pertama, anthurium warohanum. Di Indonesia, anthurium warohanum lebih dikenal dengan sebutan lidah gajah. Daun tanaman ini dapat tumbuh hingga setebal karton, serta memiliki bilah daun beludru berwarna hijau tua jika mendapatkan perawatan yang baik. Daun yang tebal dan kokoh dalam ilmu botani disebut dengan Coriaceous. Tanaman ini tumbuh epifit di daerah pegunungan yang lebih rendah serta hutan hujan dengan ketinggian sekitar 200 meter sampai 1400 meter. Karena perawatannya yang sedikit sulit, maka tanaman ini harus diperhatikan cara perawatannya yang benar, supaya bisa menghasilkan tanaman yang indah. Dua, anthurium feici. Anthurium feici sering disebut sebagai raja anthurium. Ini adalah epifit yang tumbuh di pohon lain di alam. Tanaman ini memiliki daun yang sangat besar, bisa mencapai 2 meter. Jenis anthurium ini memiliki daun yang bergelombang kuat mengkilap dan terlihat seperti otot-otot perut. Tanaman ini membutuhkan tanah yang sangat lapang sehingga memiliki drainase yang baik. Akarnya membutuhkan sirkulasi udara agar tidak terjadi pembusukan dan penumpukan bakteri di akar. Bahan tanah yang menghasilkan campuran yang baik untuk aroid adalah perlite, orchid bark, lumut gambut atau sabut kelapa, lumut sphagnuma, arang aktif dan batu vulkanik. 3. Anthurium magnificum. Bilah daun berwarna hijau tua mengkilap dengan tekstur beludru dan corak urat berwarna hijau muda perak. Daun baru berwarna merah anggur kecoklatan saat pertama kali terbuka. Tanaman anthurium magnificum membutuhkan tanah yang memiliki drainase yang baik untuk menyeimbangkan kelembapan air di tanah. Campuran tanah dengan drainase untuk anthurium magnificum meliputi sphagnum peat moss, perlite, mulch, dan charcoal. 4. Anthurium cristallinum. Lebih populer dengan sebutan tanaman kuping gajah, anthurium cristallinum memiliki daun yang berbentuk hati yang lancip. Pada bagian bawah dengan guratan urat putih pada daunnya yang hijau beludru. Anthurium cristallinum ini memiliki daun yang cukup banyak. Tanaman ini mampu tumbuh di dataran rendah hingga tinggi dan tidak membutuhkan sinar matahari terlalu banyak. Sebaiknya tanaman ini tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jika terkena matahari terus-menerus, daun kuping gajah ini akan menguning. Namun bila kurang matahari, daun cenderung lemas dan pucat. Yang kelima, anthurium clarinervium. Anthurium clarinervium berbentuk hati yang indah bertekstur seperti beludru. Daunnya berwarna hijau tua dengan hijau muda di bawahnya. Corak urat putih membuat tanaman ini lebih menarik dan menonjol dari tanaman lainnya. Di Indonesia lebih dikenal dengan tanaman kuping gajah tarantula. Tanaman itu berasal dari keluarga Arasae dan merupakan tumbuhan epifit.
Tumbuhan epifit tumbuh pada tumbuhan pohon lain. Anthurium jenis ini masih ngetren dan populer. 6. Anthurium forgeti. Anthurium forgeti adalah keturunan dari keluarga Archaea. Tetapi yang satu ini berbeda dari kerabatnya karena merupakan jenis tumbuhan epifit dan terestrial. Umumnya ditemukan dalam dua bentuk, tanaman eksotis ini dapat tumbuh baik dalam bentuk polos maupun berurat perak. Forgeti juga sedikit lebih rewel jika kamu bandingkan dengan keluarga Anthurium lainnya. Namun, dengan perawatan dan perhatian yang tepat, memungkinkan tanaman ini untuk mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan rumah Anda. 7. Anthurium metallicum. Anthurium metallicum adalah aroid yang indah, milik keluarga Araceae dan berasal dari Kolombia. Jenis Anthurium yang satu ini memiliki bilah daun tanaman berwarna hijau tua beludru dengan urat yang sangat menonjol. Agar Anthurium metallicum berkembang dengan baik, maka perlu perawatan yang tepat. Tanaman ini tumbuh subur di bawah sinar matahari tidak langsung yang cerah. Sirami tanaman Anda secukupnya. Metallicum membutuhkan kelembapan tinggi. Anthurium berkembang sangat baik dalam pot seperti tanaman hias lainnya yang membutuhkan perlindungan bebas dari iklim dingin yang ekstrim. 8. Anthurium regel. Anthurium regel memiliki daun yang berbentuk hati berurat tebal dengan warna hijau beludru. Anthurium regel termasuk dalam keluarga Araceae yang sering kali sulit ditemukan, dan beberapa orang menganggap tanaman ini sulit untuk dikembangbiakkan. Anthurium regel dapat dibudidayakan sebagai tanaman rumahan atau di luar ruangan di daerah beriklim sedang. Ini adalah tanaman tropis dengan sistem akarnya yang berkembang baik. Anthurium regel saat ini sangat populer. 7. Beberapa jenis tanaman hias Anthurium kuping gajah yang lagi tren dan populer. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video untuk mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai, aku ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.